Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda dan juga keluarga pada kesempatan sore hari ini? Kami harapkan Anda dan juga keluarga dalam keadaan sehat tentunya. Baik, dan pemirsa sore hari ini dalam keluarga sehat kita akan berbincang terkait dengan hipertensi. Nah, mungkin bagi kita itu sudah sering terdengar di lingkungan kita karena memang di Kalimantan Selatan sendiri angka hipertensi itu cukup banyak dan tentu saja ini menjadi silent killer, tentunya menjadi pembunuh pertama dan dia membunuh secara diam-diam. Itu sangat menakutkan dan kita akan bincang bersama dengan dokter kita pada sore hari ini terkait dengan hipertensi. Bisakah sembuh dan juga kita akan mengenal seperti apa komplikasi dari hipertensi ini bersama dengan Dr. Muhammad Rudiansa Mkes, SPP, spesialis penyakit dalam KGH Finasim. Selamat sore dokter. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah. Selalu sehat ya dok ya, memang harus sehat. Baik, kita akan lebih berbincang, lebih mendalam ya dok ya terkait dengan hipertensi, bisakah sembuh, bahkan juga komplikasinya itu seperti apa. Tapi terlebih dahulu kita juga akan ajak pemirsa di pesawat telepon 327-2207 atau 327-2208 bagi Anda yang ingin langsung berdiskusi ataupun konsultasi bersama dengan Dr. Rudiansa yang ada sore pada sore hari ini. Baik Dr. Rudiansa, kalau kita terkait berbicara hipertensi ya dok ya, hipertensi ini dulu apa sih dok sebenarnya dok? Ya, jadi hipertensi itu adalah salah satu kondisi di mana tekanan darah seseorang itu di atas normal. Uh-huh. Nah, kita ada penyebatasan-batasan untuk tekanan darah ini. Jadi untuk tekanan darah yang pertama itu biasanya disebut stage 1 atau tingkat pertama. Itu tekanan darah yang berada di atas 140 atau sama dengan 140 untuk sistolenya atau tekanan darah yang atas. Uh-huh. Kemudian yang bawahnya 85. Jadi kemudian ada tingkatan berikutnya itu stage 2 itu bisa di atas 160 atau sama dengan 160. Uh-huh. Dan 90 atau sama dengan 90. Nah, ini merupakan patokan-patokan yang bisa kita ikutin. Baik, jadi kalau berbicara terkait dengan hipertensi, jadi memang ada ukuran-ukuran tersendiri ya dok ya. Kalau untuk jenjang, apakah darah kita di atas normal, apakah memang dalam kondisi normal seperti itu ya. Kalau untuk hipertensi. Ini ada takaran-takarannya dokter kalau untuk usia-usia tertentu, ketika usia 20, 30, ataupun juga 40, itu sama dengan usia-usia yang lain gitu dok, apakah itu harus normal atau seperti apa. Dan juga kita ingatkan masih ya kepada pemirsa untuk bagi Anda yang ingin berinteraksi secara langsung bersama dengan dokter kita terkait dengan tema yang menarik kita berbincangan sore hari ini, yakni hipertensi bisakah sembuh beserta dengan komplikasinya, di pesawat telepon 327-2207 atau 327-2208. Baik dokter, kalau tadi dokter katakan hipertensi itu disesuaikan ya dok ya dengan tekanan darah dari pasien itu sendiri. Ini berbeda nggak dok? Ada ukurannya nggak ketika usia seperti ini normalnya seperti ini, tapi ketika berada di atas dari itu sudah termasuk kepada hipertensi. Ya. Jadi kalau dulu memang kita banyak berpikir ya bahwa tekanan darah itu berhubungan juga dengan umurnya ya. Ya. Artinya kalau orang tua segini ya wajar masih tekanannya sekian. Untuk kondisi sekarang sih enggak sih, sama semua, punya resiko yang sama. Hanya yang berbeda nanti di faktor-faktor usia yang di atas 80 tahun. Nah, itu memang agak berbeda. Kemudian juga dengan penyakit-penyakit yang ada. Yeah. Jadi penyakit-penyakit penyerta itu seperti adanya penyakit jantung, ada gagal ginjal, kemudian ada kencing manis dan sebagainya. Mereka mempunyai target bahwa tekanan darah itu yang paling rendah itu hanya sebatas segini. Misalnya gitu. Jadi contoh orang yang punya gagal ginjal itu tidak dia harus normal seperti 110 tensi orang normal biasa ya. Tapi di 130 itu udah batasannya terlalu rendah. Ya, kalau dia terlalu rendah maka pada saat dia cuci darah sebagainya kan drop tensinya. Jadi sesuaikan juga ya dok ya dengan misalnya apakah juga memiliki penyakit pendamping lain atau seperti apa, itu disesuaikan. Jadi kalaupun juga di masyarakat lebih sering juga biasanya di darah saya rendah memang segitu-segitu saja gitu ya dok. Ada juga yang seperti itu. Betul. Tapi bisa jadi kondisi itu bisa naik di tingkatan yang lebih atas lagi. Tidak terukur dengan usia ya dok ya. Iya betul. Jadi kalau untuk tekanan darah itu karena multifaktorial, jadi penyebabnya cukup banyak sekali. Sehingga kadang-kadang tidak bisa dengan satu macam obat saja. Yeah. Jadi satu macam obat, misalnya kita bisa menekan tekanan darah, tapi ternyata obat-obat yang lain itu ternyata bisa juga
akan menekan tekanan darah di sisi lain. Nah, sehingga makanya perlu harus kita pahami, tidak hanya berpikir dengan satu macam obat terus tekanan darahnya terkontrol, ya. Belum tentu. Karena memang banyak sekali faktor-faktor lain. Jadi sehingga kadang-kadang seorang dokter harus berpikir dia harus bisa menekannya di sini, menekan di sini, dan di sini, dan di sini, di sini. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Jadi apabila tekanan itu belum terkontrol, maka kita harus berikanlah obat jenis lain tambahan, bukan diganti saja. Bukan langsung diganti, kecuali memang dia tidak cocok dengan obat itu. Dan yang paling krusial sekali di masyarakat adalah mereka berpikir bahwa dengan tekanan darah yang tinggi, kemudian minum obat tekanan darah tinggi yang jangka panjang akan merusak ginjalnya. Yeah. Nah, makanya kenapa orang penyakit dalam itu konsultannya digabung antara ginjal dan hipertensi. Karena memang itu sangat erat sekali hubungan. Bahwa orang yang tekanan darah tinggi, kemudian dia tidak minum obat, justru ginjalnya akan semakin cepat rusaknya. Karena memang penyebab ginjal yang rusak yang terbanyak di Indonesia ini adalah darah tinggi. Okay. Nah, jadi komplikasinya juga ke ginjal, betul, ya dok, betul. Ya? Jadi itu harus kita pikirkan. Nah, kemudian orang yang minum obat tadi, maka dia bisa mencegah ginjalnya untuk rusak. Karena tekanan darah tinggi tadi. Okay. Dan sebagian obat-obat darah tinggi tadi juga bersifat dia menjaga ginjalnya. Namanya renoprotektif. Makanya pada kesempatan ini saya ingin kembali mengingatkan masyarakat. Karena masih banyak dan masih salah persepsi mereka bahwa orang yang darah tinggi banyak minum obat. Atau yang kencing manis juga banyak minum obat tuh ginjalnya rusak. Balik. Itu yang harus di... Setiap saat kita harus ingatkan ke masyarakat gitu. Dan ini masih ada di masyarakat kita, dok, ya, persepsi seperti ini. Dan ternyata ini adalah persepsi yang salah dan memang harus diluruskan seperti itu. Jadi memang komplikasinya tadi ke ginjal, selain ke ginjal kemana lagi nih, dok, kalau untuk hipertensi? Iya, banyak, dari atas sampai ke bawah. Dari otak bisa stroke, ya. Nah, kemudian dari jantung, serangan jantung dan sebagainya. Kemudian juga dari bagian pinggir-pinggir, kena mata bisa kebutaan juga. Kemudian dari organ-organ lain, misalnya telinga dan sebagainya, akan pecah gendang telinga dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang bisa terjadi oleh karena tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Bisa perdarahan juga, kan, karena saking tekanannya tinggi sekali, pembuluh darahnya tidak mampu untuk menahan, dia akan pecah. Kalau misalnya di dalam perut, ya berarti perdarahan perut, entah darah dan sebagainya. Kemudian juga dia bisa akan membuat kerusakan di ujung-ujung pembuluh darah. Nah, ya, jadi ini bisa kita saksikan, ya, dok, ya, di layar, bagaimana untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan menghindari hipertensi nih. Karena juga menakutkan, ya, dok, ya, karena memang dia silent killer nih. Betul. Untuk angka di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan juga tertinggi juga nih, dok. Nah, kalau ini memang apa sih, dok, yang mungkin ringan saja bisa kita lakukan untuk menghindari hipertensi? Ya, yang jelas untuk darah tinggi itu sendiri, saya ingatkan tadi ada judulnya kan, sudah dikatakan, apakah bisa sembuh? Ya. Ya kan? Jadi kalau kita bisa, lihat ya, tadi, sudah jelas-jelas bahwa orang darah tinggi itu tidak akan bisa sembuh. Tidak akan bisa sembuh. Tidak akan pernah bisa sembuh, tapi ada satu lagi, dia bisa terkontrol tanpa obat ataupun dengan obat. Okay. Jadi artinya dia bisa sehat, beraktivitas dengan apapun juga, tidak perlu harus dengan obat misalnya. Yeah. Tekanannya berapa? Normal. Tapi karena sebelumnya dia udah darah tinggi, jadi terkontrol, jadi tidak akan pernah ada. Nah, seperti kita lihat ya di gambar ini, bahwa ternyata pembagian penyakit hipertensi cukup banyak, ya. Jadi ada beberapa contohnya dari Eropa, ada contoh lagi yang lain lagi dari Amerika, ada dari jantung dan sebagainya. Nah, untuk itu kita harus berpikir bahwa orang yang sakit ginjal, orang sakit darah tinggi itu kita hanya mengikuti patokan, ya. Tapi semua tergantung juga kondisi-kondisi pasien tersebut. Salah satunya tergantung kondisi keadaan pasien itu bagaimana dia merasakan kondisinya. Mungkin itu yang bisa kita... Baik, jadi memang kembali disesuaikan, ya, dok, ya, dengan penyakit yang lain atau penyakit pendamping yang lain, dan bahkan juga, ini, dok, yang bisa kita lihat, bahan makanan tinggi garam. Ini biasanya juga di masyarakat kita pasti identik nih, kalau misalnya suka makanan yang asin-asin, pasti nanti darahnya akan naik, katanya, gitu, dok. Betul nggak nih, dok? Ya, jadi betul sekali, ya. Jadi bahwa tekanan darah itu sangat berhubungan sekali dengan apa yang kita konsumsi, yaitu salah satunya adalah garam. Jadi garam ini juga bisa kita menjadi kambing hitam juga, kenapa tekanan itu menjadi tinggi. Nah, sehingga masyarakat harus tahu makanan-makanan mana yang mengandung garam yang tinggi.
sehingga itu harus dikurangi. Kita berpikir adalah bahwa setiap orang yang mengkonsumsi garam, garamnya tinggi, sifat garam itu adalah menarik air. Artinya apabila kadar garam di dalam darah itu tinggi, maka dia akan menarik cairan air dari luar itu masuk ke dalam pembuluh darah adanya. Nah, pembuluh darah yang berisi air yang lebih banyak, otomatis tekanannya lebih tinggi kan. Nah, hingga itulah makanya. Sehingga ada beberapa obat-obatan juga tertentu yang bersifat membuang garam. Jadi selain membuang garam, buang air, sama menekan tekanannya tadi. Oke, jadi memang kalau tadi boleh kita tegaskan lagi ya dok ya, kalau untuk hipertensi apakah bisa sembuh? Tidak, tapi bisa dilakukan terapi dan dikontrol seperti itu dok ya. Nah, kalau berbicara lagi mengenai terapi dokter, kalau tadi kalau garam memang betul ya dok ya, akan berdampak dengan atau mempengaruhi gitu ya dok ya. Tapi kalau untuk terapi hipertensi bisa ya dok ya? Iya. Seperti apa bentuk-bentuk terapi yang memang bisa kita terapkan kepada pasien-pasien hipertensi dok? Jadi yang pertama di gambar sebenarnya ada ya. Bahwa terapi hipertensi itu sendiri yang awal pertama kali adalah lifestyle, gaya hidup. Ya, di mana-mana samanya semua penyakit pasti kita semua penyakit pasti itu ya dok ya. Kita bawa dulu untuk lifestyle. Jadi lifestyle di sini adalah bagaimana dia hidup sehat, satu ya, terutama olahraga yang cukup ya sesuai dengan porsinya. Kemudian makanan tadi kita harus menghindari yang garam-garam tadi ya. Kemudian yang mungkin berlemak dan sebagainya akan meningkatkan tekanan darah. Dan yang selain itu juga kita harus bisa menyesuaikan dengan kegiatan sehari-hari. Carilah kegiatan sehari-hari yang menyenangkan, yang membuat seseorang itu menjadi tidak stres, tidak santai, ya kan. Nah, yang juga kehidupan yang perlu kita pahami adalah bagaimana mengontrol stres tadi, bagaimana mengelola stres. Jadi manajemen stres itu cukup sangat kuat sekali hubungannya. Nah, di sini saya pernah menjabarkan juga tentang bagaimana seorang untuk muslim ya, seorang yang punya tekanan darah tinggi itu bisa dicegah dengan cara dia lebih mendekatkan diri dengan sang koliknya, artinya dengan zikir dan sebagainya itu mampu ternyata meredam stresor-stresor yang ada sehingga tekanan itu menjadi lebih stabil, terkontrol. Nah, itu yang kemarin yang saya ungkapkan beberapa waktu yang lalu, bisa mengontrol tekanan darah dengan zikir. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bisa mengelola atau mengontrol tekanan darah tinggi tadi. Salah satunya lagi adalah dengan cara mungkin hobi. Nah, hobinya apa? Kalau misalnya dia hobinya bercocok tanam, mungkin itu bisa meredam sehingga stresor-stresornya juga berkurang, tenang, tekanannya juga pasti turun. Nah, yang kita sulit untuk kita lawan, kita pengaruhi adalah masalah umur. Umur dengan perjalanan waktu, umur bertambah, otomatis tekanan juga bisa bertambah. Juga mempengaruhi ya dok ya? Iya, untuk faktor usia. Karena pembuluh-pembuluh darah mungkin semakin kaku, semakin keras dan sebagainya. Sehingga kemudian respon-respon tubuh terhadap sesuatu juga semakin rendah. Baik, kita ke penelpon terlebih dulu ya dok ya. Halo, selamat sore, keluarga sehat. Halo. Halo. Baik, putus, masih kami tunggu Anda di pesawat telepon 327-2207 atau 327-2208 terkait dengan tema kita bersama Dr. Rudiansa pada sore ini terkait dengan hipertensi, bisakah sembuh dan juga komplikasinya. Kalau sembuh tidak ya dok ya, tapi bisa dikontrol. Nah, ini juga biasanya dokter, kalau sudah divonis hipertensi, apakah harus selamanya mengkonsumsi obat dokter seumur hidup? Sudah jelas kan ya. Jadi orang itu bisa terkontrol tanpa obat dan bisa juga dengan obat. Artinya apa? Tensinya normal seperti orang biasa normal, padahal dia tidak mengkonsumsi obat-obatan. Ya tadi lifestyle-nya bagus. Dia bisa menjaga, dia bisa menahan, dia mungkin dengan gaya hidup yang sehat tadi, tidak merokok, tidak minum alkohol, ya kan? Kemudian dia stresnya juga bisa mengelola dengan baik, mengurangi konsumsi garam yang berlemak dan sebagainya, serta olahraganya juga sesuaikanlah dengan olahraga orang yang punya hipertensi. Sebenarnya di gambar itu ada jadi olahraga yang memang khusus untuk orang-orang yang hipertensi. Oke, apa saja dokter mungkin bisa dijabarkan, sebelumnya juga gambarnya akan kita lihat juga nih di layar. Iya. Seperti apa dokter, mungkin olahraga, jenis-jenis olahraga yang memang dianjurkan ya dok ya, untuk orang-orang hipertensi. Jadi untuk hipertensi kita menganjurkan supaya tidak terjadi komplikasi, jadi olahraga yang ringan dan tidak terlalu stresnya tinggi.
Jadi permainan yang tidak kompetisi. Ya, biar jadi adrenalinnya juga tidak ya, terlalu. Ya, tidak terlalu meningkat. Mm-hmm. Jadi misalnya aerobik, okay, berenang, ya kan. Mm-hmm. Nah itu salah satu olahraga-olahraga yang cukup bagus untuk mereka-mereka bersepeda dan sebagainya. Yeah. Tapi kalau olahraga misalnya nggak usah yang gampangnya bulu tangkis, mm-hmm, itu orang darah tinggi sebaiknya dijaga. Hindari, atau sepak bola. Sepak gitu bola dong. Apalagi, uh-huh, tekan main tenis dan sebagainya. Kenapa? Karena pada saat dia melakukan gerakan-gerakan tersebut, maka mungkin jantungnya juga lebih cepat, uh-huh, tekanannya meningkat dengan cepat, bisa terjadi komplikasi mungkin perdarahan, okay, otak, atau mungkin serangan jantung, uh-huh, mungkin dan yang lainnya. Oke, okay, baik. Sudah tidak sabar lagi di belakang telepon. Halo, selamat sore. Halo. Ya, selamat sore, Bu. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa dan di mana, Bapak? Ya, Pak Frans, Banjarbaru, Bu. Baik, silakan, Bapak. Ya, dok, saya mau tanya ini. Siapa, Frans? Ya, saya mungkin termasuk ya penderita darah tinggi juga, dok, ya. Sudah mungkin sekitar 5 tahun lah. Iya, Pak. Ya, jadi ya saya sering juga ke dokter, ke puskesmas gitu. Nah, kemarin waktu saya apa namanya pernah serang juga karena darah tinggi, juga masuk rumah sakit pernah gitu. Tekanan okay, saya sampai 200, dok. Oh, iya. Iya. Malam itu tengah malam jam 12 mungkin ya. Nah, jadi saya cepat cepat ke rumah sakit. Lalu di sana saya dikasih obat, saya lupa ya obat apa ya, di bawah lidah saya dikasih gitu. Iya, di bawah lidah. Isosorbit, biasanya nitrat. Jadi jam, mungkin sekitar jam 1 ya, malam. Jadi saya di apa ya, UGD itu sampai jam 3, jadi dikontrol secara berkala begitu tekanan saya, sampai jam sekitar jam 3 atau 4 gitu ya. Jadi tekanan darah saya itu turun gitu. Turun sudah 140 kalau tidak salah. Jadi silakan kalau mau nginap ya boleh juga katanya, atau apa bisa bawa obat jalan gitu. Ya, saya bilang ya biar aja pulang aja gitu. Nah saya tuh terus dikasih obat ini dok. Asal awalnya itu dok apa namanya obat amlodipin ya. Ya. Oh bukan amlodipin apa sebelumnya ya lupa. Ketopril. Iya. Nah, kemudian saya berapa kali bolak-balik ke apa namanya ke puskesmas begitu. Terus kata perawat di sana, "Bapak kalau ini anu aja Pak, yang satu hari sebiji aja biar diganti aja," katanya. Amlodipin. Iya. Tapi biar yang dosis rendah aja 5 mili. Iya. Nah, jadi begitu. Nah, saya ini sudah sekitar 3 tahun kalau ya, kalau enggak salah. Saya rutin minum itu. Ya. Sekarang obat tekanannya berapa? Amlodipin yang 5 mili. Ya. Bapak tekanannya malam, sekarang berapa? Tekanannya nah, berapa sekarang? Tekanan saya rata-rata 130 per okay. 90 atau 100. Usianya gitu. Bapak Frans berapa, Pak? Usia saya 59, Bu. 59 ya, tahun. Ya, yang saya tanyakan, dok, ini. Apa saya rutin minum obat itu tadi? Ya. Ada pengaruhnya nggak ya? Untuk mungkin katakan pengaruh karena kan itu kimia kan, ya. Nah, jadi yang saya tanyakan apa dampaknya kalau saya minum terus? Siap, itu? Nanti saya jelaskan untuk semua sekaligus Pak ya, ya. Okay. Ya dok, saya bisa nanya. Oke, okay. Okay, ya, baik, terima kasih Bapak Frans. Baik, terima kasih Bapak. Selamat sore. Baik, kita akan jawab ya dok ya pertanyaan dari penelpon kita Bapak Frans di Banjarbaru. Kita akan kembali lepas jeda pariwara berikut ini. Akulah Simancung, primata unik dari Kalimantan. Aku semakin terdesak,
Kamu menebang, kamu membakar hutan, kamu menambang. Lindungi kami, Simanjung, Bekantan dari Kalimantan. Selamat sore, masih bersama kami dalam Keluarga Sehat dan masih bersama dengan tema kita sore hari ini, yakni hipertensi bisakah sembuh dan komplikasinya, bersama dengan Dr. Muhammad Rudiansah, MKes spesialis penyakit dalam KGH Finasim. Masih tadi banyak ya dok ya yang sudah dibahas, bahkan juga tidak bisa sembuh tapi bisa dilakukan, bahkan juga bisa dikontrol, bahkan juga bisa dilakukan terapi-terapi. Tapi kita akan nanti jawab dulu nih pertanyaan dari penelpon kita. Ada Bapak Frans di Banjarbaru, usia 59 tahun. Kemarin sama 3 tahun yang lalu, ini bahkan sampai sekarang masih terus konsumsi obat. Apakah ada dampaknya dokter ketika terus-terus mengkonsumsi obat hipertensi? Iya, jadi mungkin untuk semua pemirsa ya, tidak hanya Pak Frans ya. Jadi memang semua pasien darah tinggi yang belum terkontrol dengan tanpa obat, yaitu dengan lifestyle, ya mau tidak mau harus dengan obat, ya kan? Nah sekarang pertanyaan adalah, apakah seorang itu harus mengkonsumsi obat darah tinggi selamanya, seumur hidup? Terus bagaimana akibat-akibatnya? Kan itu ya pertanyaannya. Jadi itulah yang makanya saya mau jelaskan juga di sini. Bahwa darah tinggi itu, tadi saya sudah jelaskan, tidak akan bisa sembuh, hanya bisa terkontrol tanpa obat atau dengan obat. Ya. Jadi kalau dia terkontrol tanpa obat, ya sudah hidup seperti biasa, nggak perlu minum obat. Tapi karena pernah dia darah tinggi sebelumnya, terdiagnosis, artinya itu diagnosis itu tidak akan hilang. Jadi tidak ada, oh saya sudah ada dulu darah tinggi, sekarang sembuh, enggak. Itu cuma saya terkontrol tapi tanpa obat. Nah, jadi pada suatu saat dia akan naik lagi. Nah, itu yang harus kita hindari, kita jaga. Nah, kemudian orang-orang yang tidak terkontrol dengan lifestyle, dengan kondisi makanan dan sebagainya, dia harus mengkonsumsi obat. Bagaimana ini? Nah, saya katakan bahwa harus memang mengkonsumsi obat seterusnya selama tensinya belum terkontrol tanpa obat. Nah, efeknya bagaimana? Obat-obat darah tinggi itu adalah obat-obat yang memang punya range, namanya range keamanan. Dimana dengan dosis tertentu tadi, dia relatif aman untuk tubuh manusia yang sudah ditulis sekian lama. Tapi memang bisa nggak terjadi perubahan? Bisa. Jadi pada setelah sekian tahun, berapa puluh tahun, ternyata memang ada efek-efek yang tidak baik. Yaitu akan di evaluasi lagi. Nah itu yang namanya penelitian tahap 4 yang diadain di masyarakat sekarang. Sehingga setiap obat itu selalu dipantau kapan dia bereaksi yang tidak baik. Nah selama terkontrol dengan dosis yang ada tadi, kita harapkan efek samping yang tidak muncul itu dia aman. Tapi harus diingat setiap obat memang semua punya efek samping ya. Dan semua obat-obat herbal apa sama saja, tidak ada berbeda. Semua punya efek samping sesuai dengan isi zat kandungannya tadi. Tapi kalau obat sudah dengan sesuai penelitian yang ada, kita sudah tahu pasti efek samping ada yang berbahaya, yang mana sudah tahu. Sehingga sudah ada warning duluan. Bila ada pasien dengan kondisi begini, terjadi kelainan-kelainan sebagainya, berarti itu ada efek samping itu yang harus dicegah dan dihindari. Oke. Okay. Nah, contoh untuk obat-obat darah tinggi tadi, selama dia tidak punya efek samping, dia relatif aman. Untuk mencegah tekanannya menjadi naik, sehingga komplikasi-komplikasi yang lain tercegah, tidak terjadi. Misalnya serangan jantung, kena stroke, ginjalnya rusak, dan sebagainya. Nah, sekarang mau pilih mana dari semua komplikasi ini? Apakah tidak mau minum obat, tapi komplikasi ini terjadi, atau tetap minum obat seumur hidup, insya Allah ini terhindari. Itu aja saya mau tanyakan kepada Pak pemirsa. Ya. Kalau mau tetap pengen hidup, tetap sehat dan sebagainya, obatnya harus diminum terus. Meskipun dalam kondisi darah dalam kondisi yang normal juga ya, dok ya? Normal karena minum obat. Tapi kalau misalnya dia tidak minum obat, dalam waktu sekian lama mungkin tiba-tibanya naik, nah itu yang kita resikonya bahaya. Oke, ya. Apalagi di usia 59 tahun, kata dokter juga faktor usia juga mempengaruhi, dok ya? Iya.
Jadi memang harus dijaga nih kalau untuk Bapak Frans dan juga mungkin pemirsa yang ada di rumah. Baik, kita akan lihat juga ya dok ya visual yang nanti akan kita tayangkan, ada terapi hipertensi ini yang menarik sekali. Jadi mungkin bagi, karena memang rata-rata orang Kalimantan Selatan angka hipertensinya lumayan tinggi juga ya dok ya kalau untuk ada di sini. Tapi sebelum kita tunggu nanti slide-nya yang ada di layar, dokter Rudy juga akan menjelaskan. Dokter, ini ada juga nih mitos apa fakta nih di masyarakat kita. Gimana? Kalau ibu itu ada 30% ya dok ya, kalau untuk menurunkan bakat kepada anak untuk hipertensi. Tapi sebelum itu kita bahas, kita kesini dulu dok. Kegiatan sehari-hari yang menyehatkan, ini jadi, juga berkaitan dengan hipertensi betul. Dokter. Jadi bagi orang-orang masyarakat ya, itu yang terutama kan pada usia ya 50 tahun ke atas lah, anggaplah agak sedikit sudah menjelang usia tua, ya tapi masih muda sebenarnya, kan kurangnya 64 ya. Itu ada beberapa kegiatan-kegiatan sehari-hari yang sebaiknya harusnya kita kerjakan terus. Jadi gimana misalnya untuk ibu-ibu ya, nenek-nenek segala, tetap gerak badan mungkin ya dengan menyapu halaman rumah itu gerak badan terus. Sehingga saya pernah ketemu ibu-ibu umur 80 tahun tetap masih sehat karena memang setiap pagi dia menyapu dibandingkan dengan yang ya artinya cuman biasa, tidak ada gerakan saja, sama gerakan sekali, sama ya, sekali. Gitu, kemudian olahraga lagi untuk yang sehat, apalagi punya darah tinggi itu tadi, jalan kaki, jalan sehat ya kan, kemana-mana jangan hanya mengandalkan kendaraan, apalagi sekarang udah banyak online ya, tinggal mau kemana. Ya udah malas sudah kayak untuk bergerak. Iya, terus juga kita orang yang suka hobi tanaman sebagainya itu silahkan, jadi supaya fresh semua, melepaskan stresornya juga ya dok. Terus mengenai keturunan, memang setiap tadi, orang keturunan itu punya bakat dia untuk mempunyai resiko dari yang diturunkan tadi. Pada orang tua yang hipertensi, dia punya, anak-anaknya punya bakat untuk terjadi hipertensi, tapi tinggal tergantung bagaimana anak tersebut terhadap lingkungannya. Artinya beradaptasi dengan lingkungan, misalnya makanannya, ya kan? Terus hidup sehatnya, tadi seperti gerakan-gerakan tadi. Kemudian juga stresornya, ya orang yang kebetulan hidup di tengah-tengah stres yang tinggi, pasti otomatis tekanannya akan naik. Kemudian makanan-makanan yang terlalu asin dan sebagainya juga sama. Kita ini kenapa jadi darah tingginya juga banyak ya, karena namanya aja Banjarmasin ya. Banjar yang asin ya kan gitu ya. Itu mungkin jadi salah satunya dikaitkan juga nih. Jadi makanya banyak banget orang darah tinggi. Makanan yang berlemak, asin. Nah, kebetulan juga makan berlemak dan sebagainya. Jadi sekarang saya pertanyakan mungkin ke pemirsa, nanti saya jawab juga sih. Jadi apakah darah tinggi itu lebih banyak di orang desa atau orang kota? Nah itu dia, apakah yang berada di desa, apakah di kota gitu ya dok ya. Jadi apa nih dok, apakah lebih banyak di desa, apakah di kota? Karena memang presentasinya di Kalsel ini. Kejadian orang darah tinggi itu lebih, kalau kita berpikir normal ya, bukan gitu ya. Itu ternyata banyakkan di mana? Di desa atau di kota kah? Kalau di desa kan orangnya kan ya hijau, tenang dan sebagainya ya. Terus di kota kan wah kayaknya gimana gitu. Kayaknya banyakkan mana tuh? Pasti akan kota jawabnya. Pasti akan kota yang lebih banyak yang darah tinggi ya? Betul. Ternyata kejadian-kejadian itu lebih banyak malah di desa loh. Di desa malah ya dok ya? Ternyata memang walaupun kita tahu bagaimana kita tetap beraktivitas pada orang-orang itu, bahwa ternyata kendalikan stres, jangan merokok, konsumsi makanan sehat, olahraga teratur, dan kurangi konsumsi obat-obatan yang akhirnya merusak dan sebagainya, itu memang bisa juga menyebabkan. Tapi yang utama sekali di sini adalah pengetahuan. Ya, ternyata setelah diteliti beberapa tempat itu, bahwa pengetahuan itu sangat berperan penting. Di mana, ya bukannya saya mau menganukan, enggak, di pedesaan, pengetahuan mereka terhadap kehidupan yang sehat tadi, bagaimana cara melakukan aktivitas yang sehat-sehat tadi, itu kurang. Konsumsi makanan yang mengandung garam tinggi, mereka enggak tahu. Yang penting mereka makan apa adanya. Walaupun makanan itu kebanyakan alami ya. Nah, sebagian di kota, mereka sudah banyak dapat informasi. Informasi bagaimana cara hidup sehat. Nah, itu yang makanya berbeda. Sehingga ternyata ada beberapa persepsi yang salah. Ternyata di desa juga tinggi banget. Ternyata di desa yang lebih tinggi dibandingkan kota ya dok. Dan itu diukur dibuktikan dengan pengukuran kadar garam yang dikonsumsinya. Ternyata emang lebih tinggi dibandingkan orang kota. Itu. Oh gitu. Jadi ini informasi baru juga ke kita ya dok. Jadi memang itu memang kebetulan ya penelitian dari guru saya Prof. Ruli ya di Bandung. Jadi beliau sendiri ternyata ternyata seperti ini kondisinya. Berbeda ya. Nah kalau kita orang awam berpikirnya pasti ini kota nih, banyak stres, makanannya enak-enak dan sebagainya. Tapi di sisi lain ternyata ada satu
kunci yaitu tingkat pengetahuan dokter-dokter. Ya. Oke, jadi pengetahuan ini sangat penting ya, dokter, terkait dengan tidak hanya yang menjadi mitos di masyarakat, tapi seperti apa sih pengetahuan yang benar untuk masyarakat. Ini juga kita kaitkan, dok, kalau ada juga gerakan peduli hipertensi ya, dok, ya, dicanangkan oleh Indonesian Society of Hypertension. Iya, betul. Ini ada, dan apakah ini juga sebagai salah satu bentuk kepada masyarakat untuk masyarakat lebih terbuka atau melek gitu, dok, terhadap hipertensi, gitu ya, dok? Jadi kita ingin gerakan peduli terhadap hipertensi ini adalah bahwa masyarakat tuh paham bahwa hipertensi itu merupakan salah satu pembunuh diam-diam dari silent killer. Dan ini tidak dipahami karena dianggap sebagai penyakit yang umum biasa. Padahal sebagian besar penyakit-penyakit yang lain itu bisa terjadi karena komplikasinya karena hipertensi ini. Contoh penyakit ginjal, orang menyangka di kita ke penelpon terlebih dulu ya, dok, ya. Halo, selamat sore, keluarga sehat. Halo. Halo. Ya, selamat sore, ibu. Halo, selamat sore. Ya, dengan ibu siapa dan di mana, ibu? Dari bapak nih. Oh, bapak, iya. Dengan bapak siapa dan di mana, bapak? Ya. Bapak Yuda. Bapak Yuda, silakan, Pak. Di kilometer 10, Bu. Baik, silakan Pak Yuda, langsung dengan Dokter Rudi ya, Pak Yuda. Ini bahasa Banjar aja lah, Bu, lah. Ya, boleh, silakan Pak. Mengerti lah bahasa Banjar, Bu. Ini bertakun nama aja, Bu, ya. Anu, kan non-dokternya ini ada langsung masalah caranya, ada pakai obat tuh, nah, ya, Pak, gerak tinggi. Gimana, tadi Bu? Kan ada solusinya, ya, makan obat. Supaya tidak tergantung obat ya? Iya. Ini kan sudah berapa tahun minum obat terus kita, Bu. Oke. Siap. Usianya berapa saat ini? Usia sudah 73 lah. 73 tahun. Biasanya rata-rata tekanan darahnya sampai berapa nih, Pak? 140, kadang-kadang 150, 140, 50 lah. Okay. Berapa puluh tahun sudah, Pak, minum obatnya, Pak? Minum obatnya berapa tahun sudah? Sekitar 3 tahunan lebih. Hah? 3 tahun? Lebih 3 tahun lebih. Hanyar 3 tahun? Sekitar 4 tahun. Hanyar 3 tahun, Pak, lah? Ya, solusinya supaya jangan makan obat lagi itu, lah. Hanyar 3 tahun, lah? 30 tahun apa 3 tahun, Pak? 3 tahunan, Pak. Hanya aja. Ada penyakit lain, Bapak? Enggak. Cuman hipertensi, tinggi darah tinggi. Ya. Ini ada lagi, Bapak? Ada lagi yang ingin ditanyakan dengan Dokter Rudi? Itu aja. Baik, terima kasih, Bapak Yuda di Banjarmasin. Usia 73 tahun, dokter, rata-rata 140-150 tekanan darahnya 3 tahun lagi, sama ya, kayak Bapak penelpon Pak Prans di Banjarbaru tadi, konsumsi obat terus-menerus. Iya, jadi mungkin Bapak tadi mengkonsumsi 3 tahun, berarti sekitar umur 65-67 tahun mulai kena darah tinggi ya, Pak, ya. Jadi ini salah satu yang disebut orang dengan darah tinggi itu yang penyebabnya karena primer, ya. Jadi mungkin kalau di gambar yang ada primer, ada sekunder ya, dok, ya tadi ada primer, ada sekunder. Jadi kalau primer itu memang dia darah tinggi murni, terjadinya memang darah tinggi setiap orang yang lama sesuai dengan faktor usia dan kehidupannya. Jadi memang tidak ada penyebab-penyebab lain, ya kan? Nah itu memang normal setelah umur 50-60 tahun darah tinggi. Ya saya katakan tadi sesuai dengan umur tadi. Terus obat dikonsumsi, ya alhamdulillah, Pak, Bapak minum obat konsumsi tadi, tensinya berkisar di situ sampai umur 70 tahun. Nah sekarang kalau Bapak nggak minum obat, saya tanya, tensinya berapa kita nggak bisa prediksi, kan? Itu normal ya, dok, untuk usia 73 normal, dok, 140-150. Ya artinya memang bisa terkontrol lah di bawah yang tinggi lagi, kan? Siapa tahu ternyata 200, Pak, kalau Bapak nggak minum, naik-naik terus dia. Nah itulah salah satunya memperpanjang umur juga, kan? Dengan cara kita minum obat tadi. Kalau Bapak berpikir tekanan darahnya tadi terkontrol dengan dosis paling kecil, obat tadi paling kecil dosis, misalnya pakai tadi Bapak bilang Captopril mungkin 12,5 atau Amlodipin 5 atau separohnya lagi 2,5, tensinya rata-rata di 120-an. Mungkin dilepas tensinya masih di 130-120, oke, enggak masalah gitu loh, kan. Tapi kalau ternyata dosisnya sudah cukup tinggi,
kemudian tekanannya masih segitu, kalau dilepas kita akan berpikir pasti akan naik dia. Jadi sifat obat itu adalah menahan tekanannya, Pak. Jadi kayak misalnya lawang tuh, Pak, terbuka, Pak. Nah, lawang buka tutup, nah karas lo kita tahani sampai kan terbuka. Kemudian kita lepas pasti terbukanya. Nah, itu contohnya seperti itu tekanan tuh. Jadi obat tadi menahan supaya tekanannya enggak naik, ditahan. Begitu ini dilepas nih akan naik, jebol. Nah, itu yang resikonya adalah kalau pecah pembuluh darah, okay, otak berarti stroke. Kalau dia akan menekan ke terus ke jantung, jantungnya akan besar, akan bengkak, akhirnya kena gagal jantung, ya. Okay. Lama-lama karena tekanannya tinggi terus di ginjal juga, lama-lama ginjalnya rusak, ya. Terpaksanya harus cuci darah. Itu kenapa saya katakan bahwa tekanan darah itu harus tetap dikontrol, baik itu dengan obat maupun tanpa obat. Kalau masih bisa tanpa obat, silakan. Ya, itu tadi dengan lifestyle yang kita lakukan tadi. Tapi kalau sudah tidak mampu dengan tanpa obat, harus dengan obat, mau tidak mau harus dikonsumsi. Sama sepertinya kayak hidup kita. Kalau kita udah kelaparan, ya mau nggak mau harus makan, ya, Pak. Besok lapar lagi, ya iya makan lagi. Nah, seperti itu. Tensi juga begitu. Dikasih obat, tekanannya normal. Begitu obatnya habis, tensinya naik lagi. Ditambah lagi obatnya lagi, besok lagi. Gitu lagi terus-terus sama. Kenapa? Karena tubuh sudah tidak bisa lagi mengontrol atau meregulasi tekanan tadi. Nah, itu yang perlu harus dipahami. Oke. Jadi ini ada juga, dokter, yang biasanya juga ketika darah naik juga tidak merasakan ada gejala-gejala yang pada umumnya gitu ya, dok, ya. Ada yang sakit kepala tidak? Enggak, ternyata tidak merasakan itu. Nah, gejala-gejala yang memang bisa diukur sendiri oleh dirinya sendiri gitu, dok, untuk personal. Sebenarnya ada di gambar, ya. Okay. Mungkin kalau misalnya bisa ditayangkan gambar untuk gejala hipertensi tadi. Saya bisa jelaskan sedikit banyak bahwa sebenarnya tekanan darah tinggi itu bagi secara umum itu tanpa gejala sering munculnya. Malah tiba-tiba ya, dok, ya? Jadi mungkin bisa dilihat yang gejala. Jadi gambar gejala itu kelihatan bahwa sebenarnya tidak bergejala. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu memang bisa muncul gejala-gejala yang ada. Nah, kalau sudah terjadi gejala-gejala itu berarti tubuh sudah tidak bisa mengkompensasi tekanan tadi. Makanya yang dikhawatirkan adalah kalau misalnya dia sudah bergejala, itu resiko kena yang lain-lain itu juga sudah bisa terjadi. Okay. Nah, pada saat awal kita menganggap gejala itu hanya sekedar kayak seperti orang mungkin ya sakit kepala, ya mungkin sakit kepala kecapean dan sebagainya. Atau mungkin rasa kesemutan sebagainya, mungkin yang biasa. Itu bisa seperti itu. Terus tiba-tiba begitu diperiksa, tensi sudah tinggi. Makanya ada orang yang datang ke dokter dengan tekanan darah 200 tensinya. Tapi tidak merasakan gejala apapun. Kemarin saya pernah terakhir tuh dapat 270. Lumayan tinggi ya, dok, ya? Iya. Ya gejalanya sakit kepala gitu. Nah, seperti ini tensi itu dia naiknya pelan-pelan, Pak. Jadi, Bu, ya. Jadi pelan sedikit, setengah milimeter HG, 10, naik dari 110, 105, 15, 120, 135, 140, gak kerasa. Tubuh menyesuaikan. Pada saat dia naik sedikit, tubuh menyesuaikan, gak yang, oh, netral lagi rasanya. Tubuh netral sampai di 200 pun gak kerasa. Itu yang kerasa. Malah tidak ada, ya tadi, sebenarnya killer, bener ya, dok, ya? Silent killer ini betul-betul dengan hipertensi, karena memang tidak dirasakan sama sekali. Baik, ada yang sudah tidak sabar di ujung telepon. Halo, selamat sore. Keluarga sehat. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa dan di mana? Opung, Banjarmasin. Apa kabar, Opung? Kabar baik, tentunya ini. Baik, langsung silakan Opung dengan Dokter Rudi. Ini apa namanya? Belum berobat saya mulai itu Dokter Rudi ini sudah agak sehat tadi badan ini. Ini agak menyimpang sedikit nih pertanyaannya ini. Gimana? Ini kan mengenai hipertensi, ya. Iya. Tekanan darah tinggi. Ini yang ada yang lebih berbahaya lagi, dok. Saya dua orang teman saya meninggal. Tekanan darah rendah juga lebih berbahaya. Ini masuk saya nih, tekanan darahnya mau tinggi, bro. Ya. Asal lama duduk berdiri, pandangan gelap. Iya. Wah, sekali. Mungkin apa karena kurang tidur apa gimana? Itu sering kali terjadi. Paling 70/90, 70 lah. Paling tinggi 120 normal itu. Kalau mengonsumsi buat darah. Nah, itu menanggulanginya bagaimana, Pak, dok? Iya. Dengan umur yang ya sudah agak inilah 60 lebih lah. Kira-kira banyak teman-teman saya juga karena tekanan darah rendah. Itu begitu. Jadi yang di
takutkan bukan hipertensi juga, darahnya kita juga khawatir juga. Nah, itu aja barangkali. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Opung. Baik, kita akan jawab ya, Dok, ya, pertanyaan dari penelpon kita. Ada Opung di Banjarmasin selepas jeda berikutnya. Akulah Simancung, primata unik dari Kalimantan. Aku semakin terdesak. Kamu menebang. Kamu membakar hutan. Kamu menambang. Lindungi kami, Simancung, bekantan dari Kalimantan. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, masih dalam keluarga sehat dan masih bersama dengan dokter kita. Ada Dr. Muhammad Rudiansyah, MKes, spesialis penyakit dalam KGH Finasim. Tentunya terkait dengan tema kita, hipertensi, bisakah sembuh dan komplikasinya? Dan langsung saja kita akan jawab penelpon kita. Ada Opung di Banjarmasin. Ini kebalikannya ya, Dok, ya? Ya. Hipertensi juga ditakuti, tapi sebaliknya juga ketika darah rendah juga takut juga nih, Dok. Apalagi di usia-usia 60 tahun ke atas, gimana, Dok? Ya, betul. Jadi kita pahami dulu apakah tekanan yang rendah ini memang sebelumnya memang rendah atau memang ada faktor lain. Karena memang kalau pada saat dia sudah gagal jantung, biasanya tekanannya memang cenderung turun, rendah. Dan ini resikonya adalah dia tiba-tiba drop, langsung out, ya kan. Nah, memang perbedaannya yang utama adalah yang rendah itu lebih berat itu resikonya tiba-tiba. Cuman jarang sekali memang terjadi dibandingkan yang hipertensi yang lebih banyak jumlahnya. Kalau yang drop itu biasanya juga ada penyebab-penyebab lain, faktor-faktor lain. Misalnya dia infeksi yang berat, demam dan sebagainya, kemudian tensinya ngedrop dan sebagainya, itu kan dinaikkan dengan obat-obatan. Tapi kalau untuk dalam kehidupan sehari-hari yang disebut dengan hipotensi, itu ada yang dua. Ada yang dia memang kondisi tanpa gejala, ada yang dengan gejala. Kalau orang tersebut sering pusing, ngantukan dan lemas dan sebagainya, mungkin itu bisa kita perhatikan dia memang punya hipotensi yang bergejala. Itu harus dilihat lagi ke belakang, kira-kira sebab-sebabnya apa. Apakah sebelumnya sudah memang sering seperti itu atau baru-baru aja. Bisa karena dia pernah serangan jantung seperti itu. Nah, okay. Itu harus kita pahami. Nah, kemudian obat-obatannya memang lebih sedikit obat-obat untuk menaikkan tekanan. Ya, kalau di orang awam, orang umum biasanya apa? Ya udah tadi kayak naikkan darah tinggi apa kira-kira? Itu aja kasih. Misalnya kopi. Kopi orang begitu minum kopi tensinya naik katanya. Ya silakan kalau gitu boleh kasih kopi pelan-pelan sedikit-sedikit rutin misalnya. Kalau misalnya mana? Makanlah yang asin-asin ya tadi. Contohnya sama kebalikannya gitu ya. Ya, tapi memang resikonya memang cepat sekali orang yang drop. Jadi pada saat orang duduk tiba-tiba berdiri, itu kesiapan aliran darah ke otak itu lebih lambat dari gerakan dibandingkan dengan aliran darahnya tadi, sehingga otak sempat terburu sempat kosong duluan. Itu sehingga orang agak pusing, bisa tiba-tiba jatuh, terutama pada orang tua di mana pembuluh darah itu sudah tidak kuat seperti orang muda. Itu yang disebut dengan hipotensi postural. Jadi hipotensinya berdasarkan karena perubahan posisi tubuh. Makanya ada saran-saran ya, apabila kita orang-orang berusia lanjut itu tiba-tiba duduk, dari duduk berdiri atau dari
di lantai, bangun, itu harus ada tahapan-tahapan. Jadi duduk sebentar dulu, berdiri pelan, baru jalan. Jangan tiba-tiba bangun terus langsung jalan atau langsung lari, tiba-tiba langsung geblak jatuh. Nah, itu harus, risiko itu harus dipahami. Bangun tidur juga jangan tiba-tiba langsung bangun, langsung lari ke kamar mandi pengen kencing misalnya. Bukan kencing yang keluar, tapi mungkin perdarahan otak yang terjadi atau mungkin pingsan dan sebagainya. Karena benturan tadi berdarah lah otaknya kan. Kenapa? Karena tiba-tiba dia pingsan. Jadi pada saat dia bangun, duduk dulu sebentar. Biarkan aliran tubuh itu kan berputar, bergerak seperti normal. Baru dia berjalan, baru bisa gerak biasa gitu loh ya. Harus hati-hati pada umur-umur tertentu. Ya, apalagi di usia-usia yang 50-an ke atas gitu ya dok ya. Ini memang harus diperhatikan juga nih apakah itu hipertensi, apakah juga sebaliknya kurang darah ya dok ya. Karena juga sangat berbahaya. Dokter, kalau kita berbicara terkait dengan usia berapapun, bisa terkena hipertensi. Betul. Anak-anak juga bisa ya dok? Bisa, ya. Jadi pada orang usia muda itu terjadi hipertensi, biasanya ada penyebab lain. Apa penyebabnya? Itu yang disebut makanya hipertensi sekunder. Sekunder. Artinya ada sesuatu yang menyebabkan darah tinggi tersebut. Misalnya penyakit ginjal. Itu bisa menyebabkan darah tinggi. Kemudian penyakit kencing manis juga bisa menyebabkan darah tinggi. Penyakit jantung dan sebagainya. Atau penyakit-penyakit yang kelainan pembuluh darah di ginjal. Disebut dengan stenosis arteri renalis. Itu yang sering sekali terjadi pada usia muda. Atau kelainan dari pembuluh darahnya sendiri. Nah, kemudian orang-orang yang sering ngorok itu juga punya resiko darah tinggi. Darah tinggi. Sleep apnea, ya. Nah, jadi penyebab darah tinggi itu ada yang primer, ada yang sekunder. Jadi misalnya kalau yang primer, jadi ada karena gaya hidup, kehidupan sehari-hari dan juga faktor keturunan dan lainnya. Dan sesuai dengan perjalanan umur. Sedangkan sekunder itu banyak penyakit-penyakit lain seperti juga ginjal yang saya jelaskan tadi. Jadi orang-orang ginjal itu tekanannya sulit sekali dikontrol. Nah, kenapa? Karena salah satu tugas ginjal adalah mengontrol tekanan darah. Kemudian kencing manis juga banyak di Banjarmasin ya. Nah, ini untuk terapi itu, tadi nih, dok. Nah, terapi hipertensi tadi kalau masih bisa kita dengan diet, dengan atur berat badan, dengan gaya hidup, itu mungkin tidak perlu obat. Tapi kalau sudah itu tidak berhasil, mau tidak mau dengan obat-obatan. Tetap gaya hidup dan sebagainya tetap itu utama. Dikerjakan, jangan ditinggalin obat aja minum. Tapi makan asinnya masih tetap, ya kan, makan yang ininya, gaya stresnya masih tetap, ya sama aja. Jadi artinya kayak orang naik turun kayak yoyo. Tensinya diturunin sama obat, tapi kan ada efek lain, naik, turun lagi, naik. Oh, jadi susah kontrolnya. Ini terapi hipertensi nih dok? Ya, seperti jadi apa sih, dok? Pertama kita yang tanpa obat itu bisa dengan gaya hidup tadi, dengan cara modifikasi gaya hidup, yaitu DASH, a dietary approach to stop hypertension. Jadi bagaimana kita pendekatan diet untuk menyetop darah tinggi tadi, ya mengurangi kadar-kadar garam, stop rokok, stop alkohol, gaya hidup sehat lah yang kita perlukan. Jadi untuk terapi hipertensinya mudah sebenarnya dok ya, tapi nggak semua orang bisa menerapkan ini dok. Apalagi disajikan makanan-makanan yang lezat, berlemak, nah itu tuh pasti akan tergiur lagi nih. Jadi kita berharap untuk menjaga agar tetap sehat. Jadi itulah yang kita lakukan, jaga berat badan agar tetap di batas normal dengan indeks massa tubuh IMT yang kira-kira kurang dari 27 lah. Kemudian olahraga rutin, makanan yang cukup, kalsium, magnesium, kalium, kemudian rendah lemak ya, dan garam juga. Dan obat-obat terlarang sebaiknya kita hindari ya, stop narkoba, stop stres, dan minum beralkohol. Bahkan rokok pun saya anjurkan jangan lagi ya. Kalau bisa, karena rokok dulu, ini step by step memperkeras gitu ya, pembuluh darah yang keras, tekanannya otomatis tinggi ya. Nah, terakhir dokter, ini yang terakhir tahun 2017 yang terbaru itu orang dari jantung menyebutkan tekanan darah itu malah lebih rendah lagi, jadi semakin rendah. Hipertensi itu 130 udah hipertensi, sudah masuk dalam kategori hipertensi. 130. Kalau untuk pernya dokter, padahal pernya 80. Padahal kalau yang biasa sebelumnya normal ya dok ya? Tapi memang untuk kondisi jantung agak berbeda, dia memang serendah mungkin ya, supaya menjaga supaya jantungnya tidak cepat rusak. Laki-laki ataupun juga perempuan sama dok, di posisi 130 itu sudah masuk kategori hipertensi. Ini 2017 ya dok ya. Tapi dari jantung, jadi beda-beda ya. Ada yang dari ginjal juga beda, kemudian dari hipertensi sendiri juga beda. Nah, ini yang dari hipertensi sama kardio, tapi dari Eropa. Dia menyebutkan kan darah tinggi kan di 140.
sama 90. Jadi memang berbeda ya bagi apa masing-masing kriteria. Jadi kita ya ini kan cuma guideline ya, artinya panduan aja, tapi semua tergantung kitanya bagaimana pasien itu bisa stabil untuk menjaga tekanannya sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau pasien sudah terlalu tinggi sekali, misalnya tensinya di 170-80, kita turunkan ke normal malah pusing, tidak karuan. Ya kita turunkan bertahap. Ya oke, dia dengan nyaman dengan 150, ya sudah 150. Gak usah turunin lagi dulu. Disesuaikan lagi dok ya dengan kondisi mungkin yang ada. Setelah beberapa bulan, setahun, mungkin turun 10 lagi, dia nggak berasa, ya baru boleh teruskan. Oke. Baik, sebenarnya masih banyak lagi dok yang ingin kita kupas, tapi mungkin lain kesempatan kita akan kupas lagi seperti apa untuk hipertensi ini, karena ini sangat penting sekali. Banyak hal-hal yang harus juga difahami oleh masyarakat dengan baik dan juga benar, tidak hanya sekedar ketika harus menghindari makanan-makanan yang seperti apa, tapi juga yang utama adalah gaya hidup sehat. Itu yang utama. Terima kasih dok sudah berbagi bersama kami. Mungkin boleh satu saja saya mintakan kepada masyarakat agar juga ikut membantu dalam gerakan peduli hipertensi ini, di mana hipertensi ini menjadi salah satu momok yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain dan sangat berbahaya sekali, karena sampai saat ini seluruh dunia itu hanya paling banyak sekitar 50-60% yang bisa mengontrol tekanan darah tingginya tetap terkontrol, dan ini sangat-sangat PR kita, menjadi PR kita semua, terutama kami di bagian ginjal hipertensi ya. Jadi mohon masyarakat juga memahami, lebih banyaklah bertanya kepada mereka-mereka yang lebih tahu, dan jangan mendengarkan atau mengikuti sesuatu yang belum jelas kebenarannya, yang disebut dengan hoak ya. Nah, itu aja. Sangat dijaga ya dok ya. Jadi memang kesehatan tidak hanya dalam diri, tapi juga dari otak dan pikiran itu yang utama. Baik, terima kasih dokter. Demikian Keluarga Sehat pada kesempatan sore hari ini. Kami harapkan kita semua bisa menjaga kesehatan sebaik-baiknya. Tidak hanya di jasmani kita, tapi juga rohani itu yang utama untuk bisa menimbulkan aura sehat untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.